sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees. Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler. Salam Pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, terutama bagi Sobat Traveler yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya harapkan dukungannya dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Bagi Sobat Traveler yang sudah subscribe, mohon bantuan untuk share video ini pada WhatsApp dan akun Facebook agar channel ini semakin berkembang. Saya juga sangat senang dengan komentar-komentar yang Sobat tuliskan di bawah. Dan saya akan berusaha untuk membalas semua komentar satu persatu, sebagai ucapan terima kasih saya atas dukungan yang Sobat Traveler berikan kepada channel ini. Ini adalah video bagian kedua dari trip saya bersama armada bis Haryanto HR055 dengan julukan Steelheart. Tepat pada pukul 11 malam, bis ini tiba di rumah makan Menara Kudus Gringsing. Di rumah makan ini, seluruh penumpang bisa beristirahat dan menikmati servis makan gratis. Suasana rumah makan tidak terlalu ramai, dikarenakan bis-bis Haryanto Muriaan sudah melakukan servis makan sekitar 2 jam yang lalu. Sunshine and rainbows. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Dari beberapa pilihan menu yang ada di rumah makan, akhirnya saya memilih nasi rames untuk mengisi perut saya malam ini. Rasanya sangat mantap ditambah sapuan teh manis hangat yang rasanya jos. Setelah selesai mengisi perut, saya sempatkan untuk melihat-lihat suasana sekitar. Hanya ada 4 bis Haryanto yang berada di rumah makan Menara Kudus malam ini. Setelah melihat suasana, saya mampir ke musola untuk menunaikan kewajiban 5 waktu, sebelum bis berangkat kembali melanjutkan perjalanan.
sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Nah,
pun akses. Suara mama tadi. Iya pak, bannya pecah pak. Sebelah kiri kayaknya. Wah hangus. Caban. Oh Allah. Yang kanan ya? Aduh untung ya. Panas hati pak. Iya pak. Mudah-mudahan enggak banyak snack kali ya. Oh iya. Enggak, iya kayaknya sih enggak meledak, Mas. Habis lepas dari Palimanan masih berasap. Wah. Lebih nilai anu guys. Apa mas? Nanti kalau datang. Oh itu datang tuh belakang siapa? Anu nilai anu stang ban. Stang ban. Sek. Stang ban katanya. Stang ban. Stang ban. Stang ban. Stang ban. Iya. Thank you.
Thank you.
Sobat Traveler, kita sudah sampai pada bagian akhir video. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan tuliskan komentar sobat semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat sobat traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton. Now if you know what you're worth, I'd go out and get what you're worth. But you gotta be willing.